kayak tadi kelamaan udah videonya kayak 10 menitan gitu. Jadi gue pengen ngulang lagi tapi lebih cepat. Jadi kan kayak kita tahu semuanya hal yang misal kayak mata lu, tangan lu, kaki lu, taki lu, badan lu, semuanya itu kan diatur dalam jin, warna rambut. Mungkin kadang-kadang sometimes kepintaran, emosional dan lain-lain gitu. Itu kan ada faktor environment, tapi basically semuanya ada di jin juga. Nah, jadi gue pengen ngasih tahu caranya jin cloning gitu. Caranya jin cloning itu kan kayak misalnya kayak jin mata lo nih. Jin mata lo ini kayak namanya jin A01. Nah, jin dari mata lo, dari selnya itu lu diambil gitu. Terus gue masukin dalam bakteri. Soalnya bakteri kan terakan replikasi kan. Dari jadi 2 jadi 4 jadi 8 16 32 64. Berarti enggak membelah 2 gitu. 2 membelah 4 terus pada membelah lagi gitu. Jadi udah banyak. Terus tadi jin yang buat mata lo itu gue ambil, gue koleksi gitu. Terus kan kayak jadi kita ganti jin mata lo deh. Misalnya kayak jin yang buat orang tinggi gitu. Yang itu gue kultur, gue banyakin gitu. Jadi gue punya stockpile jin yang buat bikin orang tinggi gitu. Terus di bakteri itu gue suruh kayak harvest jinnya gitu. Terus protein dari itunya buat yang bikin lo tinggi, yang bikin tinggi gue ambil gitu. Terus gue suntikan ke teman gue yang tinggi biar makin tinggi, biar susah gitu kalau jalan nggak jatuh. Terus kayak gitulah. Terus kayak misalnya ada yang jin yang bikin buah makin besar gitu, itu bisa dikultur juga. Jadi banyak keuntungannya. Mungkin bahkan jin yang bikin buah kagak berbiji dan gitu. Ya gitu lah. Terus kan caranya itu kan yang penting itu ini namanya yang motong. Ini kan dari plasmid kan. Plasmid itu kayak DNA dalam bakteri yang bisa dikeluar masuk gitu. Nah, terus di bakterial plasmid itu yang kita main-mainin gitu, yang gua main-mainin. Nah, bakterial plasmidnya itu gua ambil terus gua potong pakai gunting. Enggak lah, Mas, pakai gunting, pakai namanya enzyme restriction. Gua potongnya kayak gini nih, kayak gua bentuk L gitu. Kenapa? Biar kayak nempel gitu. Karena kan ini kan harus nempel gitu, jin lo ini harus nempel ke sini. Soalnya ya kali gue masukinnya kayak cuman ini jinnya. Terus gue potong kayak gini, terus gue masukin di sini, ya jatuh lah jin gue, terus mereka nyatu lagi. Makanya gue harus bikinnya kayak gini biar kayak puzzle gitu. Terus gue masukin, udah jadi namanya rekombinan DNA-nya, rekombinan plasmidnya. Terus plasmidnya gue balikin lagi ke bakterinya, terus bakterinya gue let replicate terus membelah terus jadi banyak kan. Terus itu bisa gue itu. Nah, terus gue pengen jelasin gel electrophoresis. Nah, misalnya ada buat ngambil yang precise gitu. Jadi misalnya jin yang buat misalnya jin yang buat buat tinggi itu, ini kan kayak gue jelasin dulu, ini kan DNA-nya dimasukin di sini nih. Terus ter DNA itu ada yang berat, ada yang ringan gitu, tergantung dari potongannya itu benar atau enggak. Terus misalnya yang ringan kan DNA itu bermuatan negatif. Terus jadi misalnya kalau kan kalian tahu kan kalau positif itu bakal tertarik sama yang positif kan, negatif tertarik sama positif. Terus negatif kalau ketemu negatif malah makin pengen pisah gitu. Nah, terus itu yang dilakukan gue gitu. Nah, terus jadi gue bisa lihat bakteri DNA-nya itu bakal gerak ke sana semua. Ini kayak gini semua nih terhasilnya. Nih, karena kita bisa lihat kan kayak yang tebel-tebel itu ada yang di belakang nih, kan tebel nih di belakang gitu. Terus misalnya jin yang buat tinggi itu kayak beratnya itu segini nih. Kayak misalnya di sini 500. Enggak, tadi biar sama deh. Misalnya ini kayak, soalnya ini kayak kurang gitu 200 base pair pasang basa gitu. Misalnya segini doang DNA-nya. Berarti ini yang bener, sisanya itu kayak ada cacat-cacatnya gitu. Mungkin enggak akurat. Terus ini yang gua ambil deh. I take, terus gue jual secara komersial, terus gue jadi kaya deh gitu.